Kembali lagi di saluran ini, berikut ini merupakan jadwal pertandingan final Piala AFF Futsal 2024, Indonesia versus Vietnam, beserta head-to-head, 5 pertandingan terakhir kedua tim di semua ajang yang dijalaninya, langsung aja kita bahas. Jangan lupa, like, komen subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Vietnam di semua ajang yang dijalaninya. Yang pertama di pertandingan Piala AFF Futsal 2024 di fase grup yang digelar pada tanggal 2 November 2024, Vietnam versus Timor Leste, dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 4-1. Masih di pertandingan Piala AFF Futsal di fase grup tanggal 4 November 2024, Vietnam menang versus Malaysia dengan skor akhir 0-2. Kemudian di pertandingan Piala AFF Futsal 2024 pada tanggal 5 November 2024, Vietnam berhasil menang dengan skor telak 14-0 versus Brunei Darussalam. Berikutnya di pertandingan Piala AFF Futsal 2024 di fase grup pada tanggal 6 November 2024, Vietnam menang atas tuan rumah Thailand dengan skor akhir 2-3. Selanjutnya di pertandingan semifinal Piala AFF Futsal 2024 yang digelar pada tanggal 8 November 2024, Vietnam versus Australia, dengan skor akhir 5-4 untuk kemenangan Vietnam. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Indonesia di semua ajang yang dijalaninya. Pertama di pertandingan Piala Asia Futsal 2022 pada tanggal 4 Oktober 2022, Indonesia kalah dengan skor 3-2 versus Jepang. Selanjutnya di pertandingan Piala AFF Futsal 2024 di fase grup yang digelar pada tanggal 4 November 2024, Indonesia versus Kamboja, dengan skor telak 9-0 untuk kemenangan Indonesia. Masih di pertandingan Piala AFF Futsal 2024 tanggal 5 November 2024, Indonesia berhasil menang versus Australia, dengan skor akhir 1-3. Kemudian di pertandingan Piala AFF Futsal 2024 pada tanggal 6 November 2024, Indonesia versus Myanmar, dimenangkan oleh Indonesia dengan skor akhir 5-1. Berikutnya di pertandingan semifinal Piala AFF Futsal 2024 yang digelar pada tanggal 8 November 2024, Indonesia berhasil menaklukkan tuan rumah Thailand dengan skor telak 5-1 untuk kemenangan Indonesia. Berikut ini merupakan head-to-head 5 pertemuan terakhir Indonesia versus Vietnam di semua ajang yang dijalani. Pertama di pertandingan SEA Games 2017 yang digelar pada tanggal 25 Agustus 2017, Indonesia kalah versus Vietnam dengan skor akhir 4-1 untuk kemenangan Vietnam. Selanjutnya di pertandingan Piala AFF Futsal 2017 pada tanggal 28 Oktober 2017, Vietnam versus Indonesia, dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 4-3. Kemudian di pertandingan Piala AFF Futsal 2018 tanggal 11 November 2018, Indonesia menang dengan skor akhir 1-3 versus Vietnam. Lalu di pertandingan Piala AFF Futsal 2019 pada tanggal 22 Oktober 2019, Indonesia versus Vietnam, bermain imbang dengan skor 0-0. Berikutnya di pertandingan SEA Games 2021 yang digelar pada tanggal 11 Mei 2022, Indonesia berhasil menahan imbang Vietnam dengan skor 1-1. Secara head-to-head dalam 5 pertemuan terakhir, kedua tim masih mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan pada pertandingan kali ini. Mari kita doakan semoga timnas Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF Futsal 2024. Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan final Piala AFF Futsal 2024, Minggu 10 November 2024, Vietnam versus Indonesia, jam 18.00 waktu Indonesia Barat, yang akan berlaga di Stadion Nathorn Ratchasima, Thailand, yang akan disiarkan langsung oleh MNC TV. Terima kasih sudah menonton video di channel ini, salam olahraga, Bravo Timnas Indonesia.